Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku tentunya bersama Kang Satyo. Pada kesempatan kali ini aku akan kasih tutorial buat kalian semua tentang cara melihat pesan berbintang di WhatsApp. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, dan nyalain juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video tutorial terbaru dari Kang Satyo. Nah oke teman-teman, langsung saja buka aplikasi WhatsApp kalian. Nah di sini saya akan coba buatkan dulu pesan berbintangnya. Nah ini sudah saya buatkan pesan berbintangnya teman-teman. Ini ada tanda ini ya. Cuman kalau misalkan pesan ini sudah tertumpuk-tumpuk, udah banyak banget, nanti kita akan bingung untuk mencarinya ya. Cara gampangnya seperti ini teman-teman. Ini adalah halaman utama. Kalian bisa pilih titik 3 pada bagian pojok kanan atas. Terus kemudian akan muncul beberapa menu teman-teman. Kalian bisa pilih di sini ada pesan berbintang ya. Silakan pilih ini. Dan ini adalah pesan-pesan yang sudah kalian bintangi. Nah, di sini ada dua warna, ada hijau dan putih ya. Kalau yang hijau ini pesan kita teman-teman. Kalau yang putih ini pesan teman kita atau pokoknya lawan chattingan kita. Misalkan kita klik akan seperti ini. Tuh ya. Dia langsung menuju ke chat yang dibintangi. Tuh. Jadi gitu teman-teman, gampang banget kan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalain juga loncengnya ya. Like, komen, dan share bila kalian berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di postingan selanjutnya.